Happy 1000 episode Detektif Conan. Dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang episod yang ke-1000 bagi Detektif Conan. Yang mana dalam video ini saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada Goshu Aoyama dan seluruh tim Detektif Conan. Mana tahulah kot-kot ada kan Goshu Aoyama dengan tim-tim Detektif Conan yang tengok video ini. Tahniah banyak-banyak kepada seluruh tim Detektif Conan dan juga Goshu Aoyama. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh peminat Detektif Conan, iaitu kita semualah yang tengah menonton video ini. Kerana Alhamdulillah akhirnya kita berjaya untuk menonton episod yang ke-1000 Detektif Conan ini. Setelah 25 tahun lamanya perjalanan anime series Detektif Conan ini, akhirnya kita berjaya untuk menonton episod yang ke-1000 Detektif Conan. Yang mana kita semua tahu episod ini merupakan remake bagi episod yang ke-11 dalam anime series Detektif Conan yang telah pun ditayangkan pada 25 tahun yang lepas, iaitu episod yang ke-11 ini telah ditayangkan pada 8 April 1996. Dan bagi episod 1000 yang merupakan remake episod 11 ini telah pun ditayangkan pada 6 Mac 2021, yang merupakan hari Sabtu yang lepas. Dan episod yang ke-1000 memang merupakan satu pencapaian yang sangat besar lah bagi mana-mana episod dalam anime series sekalipun, kerana bukan semua anime series mampu mencecah 1000 episod. So dalam video kita pada hari ini, saya nak share tentang apakah perkara yang menarik dalam episod yang ke-1000 anime series Detektif Conan kita pada kali ini. So kalau kita nak bandingkan dengan episod ke-11 yang telah pun ditayangkan pada 25 tahun yang lepas, memang dia punya improvement memang sangat-sangat memuaskan. Dia punya grafik, dia punya animation, dia punya background music, semua bila kita tengok tu boleh dikatakan jauh sangat lah dia punya perbezaan kan, sebab dah 25 tahun berlalu dan ia memberikan satu kepuasan lah bagi saya sendiri yang menonton. Dan saya yakin penonton-penonton lain pun memang sangat puas hati lah dengan kualiti yang diberikan dalam episod yang ke-1000 ni. Memang sangat mantap. Dan antara perkara-perkara yang menarik tentang episod yang ke-1000 ni juga adalah lagu opening bagi episod yang ke-1000 ini dinyanyikan oleh Mai Kuraki, yang merupakan seorang penyanyi yang terkenal di negara Jepun dan juga merupakan seorang penulis lirik. Dan Mai Kuraki ini merupakan seorang yang tidak asing lagi bagi seluruh peminat anime series Detective Conan. Ialah mana taknya nama beliau merupakan antara nama pemegang Guinness World Record apabila beliau telah pun menyanyikan sebanyak 21 buah lagu untuk Detektif Conan, yang mana rekod yang telah dipegang oleh beliau adalah rekod sebagai penyanyi yang paling banyak menyanyikan lagu dalam satu anime series. Dan yang menarik juga dalam episod yang ke-1000 pada kali ini adalah seluruh piano yang kita dengar, mainan piano ataupun lantunan piano yang kita dengar dalam video ini dimainkan oleh Aimi Kobayashi, yang mana Aimi Kobayashi merupakan seorang pemain piano yang terkenal di Jepun yang telah memenangi beberapa anugerah sejak daripada kemunculan pertamanya lagi sebagai seorang pemain piano. So itulah antara perkongsian yang menarik tentang episod yang ke-1000 Detektif Conan ni, yang mana merupakan satu pencapaian yang sangat-sangat besar bagi Detektif Conan punya tim dan Goshu Aoyama. Dan juga tahniah kepada semua peminat Detektif Conan yang sempat menyaksikan episod yang ke-1000 ini. So bagi korang yang mana-mana yang tak tengok lagi episod yang ke-1000 Detektif Conan ni, memang saya suggest korang untuk tengok, sebab bagi saya episod ini memang sangat-sangat memuaskan dan memang sangat-sangat menarik. Even korang bukan seorang peminat setia Detektif Conan pun, korang tetap boleh tengok episod ini, memang sangat best. Dan episod ini pun jalan ceritanya tidaklah berkait dengan episod-episod yang lepas, sebab dia merupakan remake episod yang ke-11. So kalau korang tengok pun, korang tak perlu nak kena fikir banyak sangat dan tidak memerlukan orang kata perkaitan yang banyak dengan episod-episod yang lepas. So kalau korang tengok untuk enjoy, untuk orang kata layan macam mana dia selesaikan case, untuk tengok macam mana music yang dimainkan Moonlight Sonata kan, dan macam mana dia punya grafik semua, dia punya peningkatan berbanding dengan 25 tahun yang lepas, korang bolehlah layan episod yang ke-1000 ni. So tu saja perkongsian saya untuk hari ni. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. InsyaAllah, see you in next video.